Halo teman-temanku tersayang, selamat pagi semua. Hari ini gue bikin videonya pagi-pagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gue doain semua yang di rumah sehat ya. Seperti biasa doa gue seperti itu terus ya teman-teman. Dan sukses terus untuk kedepannya. Ya teman-teman, kali ini gue akan ngebahas 7 hal atau 7 masalah yang dialami di gameplay together ini ya geng ya. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita menuju ke lantai 4 kosan gue. Selamat datang kembali di Art86 Channel. Oke teman-teman, kita udah ada di dalam videonya. Dan ya seperti yang tadi gue bilang, kita akan membahas masalah ya teman-teman. Masalah atau problem yang sering dihadapi di gameplay together ini ya. Okay. Tapi sebelum disimak videonya, kalian bantu gue untuk diklik tombol merahnya ya teman-teman, tombol subscribe-nya, agar gue terus bisa bikin video. Dan di sini gue akan kasih info-info terbaru untuk gameplay together ini. Langsung aja kayaknya kita ke pembahasannya ya gengs. Oke, yang pertama itu masalahnya adalah tidak bisa nonton iklan ya teman-teman. Wah, karena itu kan sangat merugikan sekali ya teman-teman ya. Kita udah quest capek-capek seperti parkour, quest polisi, nyari nyari anjing susah ataupun nyari tas gitu kan. Dan juga quest-quest yang lain gitu yang ada di gameplay together ini. Ternyata saat kita sudah melakukan quest, itu contohnya parkour yang harusnya kalau kita nonton iklan dapat 300 atau pizza yang harusnya dapat 150, kalau pizza jadi cuma dapat 50 dan parkour cuma dapat 150, harusnya bisa 300 atau 150 ya teman-teman ya. Tapi karena kita nggak bisa nonton iklan, nah itu sangat merugikan sekali ya teman-teman ya. Jadi dapatnya lebih sedikit gitu. Jadi masalahnya itu nggak bisa nonton iklan gitu gengs. Nah itu kalian sebenarnya bisa kepengaturan ya teman-teman, kepengaturan gitu. Nanti kalian bisa setting di situ. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian silahkan komen aja di kolom komentar gue ya teman-teman ya, dan disimak gitu ya. Dari kesulitan kalian di dalam game ini apa aja yang gue bahas di sini dan kalian belum bisa atasi gitu teman-teman. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Jadi tidak bisa nonton iklan gitu ya gengs. Sabarin. Nah jadi itu memang sangat-sangat merugikan player play together gitu ya. Langsung kita masuk ke yang kedua geng ya. Yang kedua adalah masalahnya klasik ya teman-teman ya. Ini lagi dan ini lagi. Apa itu masalahnya? Ya. Masalahnya itu adalah tidak bisa update gameplay together gitu ya teman-teman. Nah itu setelah gue cari-cari ya gengs ya, mungkin ada cara lain. Tapi cara yang paling efektif ya, untuk gue pribadi, gue pernah mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Ini saat kalian lagi main asik-asik, main update dan maintenance gitu kan. Ternyata saat update kalian gak bisa ngupdate gitu. Nah kalian tinggal hapus aja, hapus aja gameplay together-nya. Sekali lagi gue bilang ya, ini udah berkali-kali tapi masih banyak yang mengalami seperti ini. Kalian hapus untuk gamenya, gameplay together-nya. Setelah itu kalian download lagi ya teman-teman ya. Yang perlu digarisbawahi, akun kalian itu harus terkait dengan Google atau Facebook. Okay. Karena kalau belum terkait dengan Google atau Facebook, itu nanti takutnya, bukan takutnya sih, udah pasti ya, saat kalian hapus gamenya itu kalian tidak bisa login lagi dengan akun yang sama. Apalagi kalau akun kita udah kaya gitu kan. Itu sayang banget ya teman-teman ya. Cara kedua itu kalian bisa update Play Store kalian. Kayak gitu ya, kalian update Play Store kalian, itu nanti baru bisa diupdate. Tapi yang sering gue lakuin adalah hapus gamenya dan login lagi gitu. Download dan login lagi gitu ya teman-teman. Itu masalah banyak banget yang mengalami seperti ini ya teman-teman. Dan solusinya kayak gitu dari gue ya teman-teman. Itu masalahnya. Dan kita langsung masuk ke pembahasan untuk yang ketiga ya teman-teman. Oke, yang ketiga ini masih terkait dengan yang kedua tadi ya teman-teman. Akun play together-nya hilang. Bang, akun gue hilang kemarin, kenapa ya? Nah ini bisa jadi ya teman-teman ya, itu karena kalian tidak mengaitkan akun play together kalian itu dengan Facebook atau email gitu ya. Itu masalahnya. Jadi saat kalian mungkin kehapus atau apapun itu ya teman-teman ya gamenya, kalian tidak bisa login lagi dan itu akan hilang, tidak akan bisa ditemukan karena dia tidak ada pegangan atau keterkaitan dengan Gmail ataupun Facebook. Itu yang bikin hilang ya teman-teman ya. Kalau kalian belum bisa mengaitkan akun kalian, kalau memang kalian belum tahu caranya, dan kalau mau gue kasih tahu, kalian silahkan komen lagi ya teman-teman ya, di kolom komentar gue ini ya teman-teman. Dan jangan di skip video ini ya teman-teman, karena ini banyak infonya gitu ya teman-teman. Nanti gue buatkan cara mengaitkan akunnya kalau kalian gak bisa gitu. Untuk yang bisa, keren. Oke, selanjutnya ke yang keempat, masalah yang keempat ya teman-teman ya.
Oke, masalah yang keempat ini adalah sering lag atau patah-patah di dalam gamenya ya teman-teman. Yang pertama yang solusinya adalah membersihkan. Sebenarnya di video lama gue udah ada ya. Ada suara ketok-ketokan martil, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita gas aja terus ya. Yang pertama solusinya adalah kalian bisa bersihkan cache di pengaturan ya teman-teman ya. Bersihkan cache atau chance atau chats ya teman-teman, kalian nggak tahu bacanya apa ya. Nah itu kalian bersihin semua. Yang kedua kalian bersihin bekas-bekas yang kalian hapus itu biasanya ada di file manager gitu ya. Itu ada di video gue sebelumnya teman-teman. Dan masih ada sebagian yang masih nge-lag gitu ya. Nah di sini ada kemungkinan itu yang bermasalah di gamenya ya teman-teman. Karena banyak updatean dan banyak perbaikan, jadi itu patah-patah gitu teman-teman ya. Nah yang kedua, yang terakhir adalah masalahnya itu dari segi handphone ya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, koreksi gue kalau gue salah, itu Gameplay Together itu hanya bisa dimainkan di Android versi 5. Jadi 5 ke bawah itu nggak bisa gitu teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau dibikinin video lagi untuk ini ya, nanti gue bikinin lagi, silahkan kalian komen lagi di kolom komentar gitu ya gengs. Oke, tapi videonya udah ada sih sebenarnya, kalian bisa cari di playlist gue ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke yang kelima masalahnya. Yang kelima itu kalian udah bayar untuk top up ya, top up duitnya udah masuk, tapi barang yang kalian mau itu belum sampai ke kalian. Karena teman gue ada yang mengalami hal seperti ini ya geng. Dan waktu itu gue kasih tahu cara untuk komplainnya. Cara komplainnya ada di pengaturan juga teman-teman. Ya muaranya ke pengaturan lagi. Dia coba komplain ya gengs, coba komplain. Tapi apa yang terjadi, barangnya belum masuk juga. Tapi satu-satunya cara yang gue tahu itu adalah dengan cara komplain atau di dalam game itu ya teman-teman. Dengan cara komplain di dalam game itu. Nah kalian sampaikan ini barangnya belum sampai, padahal ada kita udah bayar gitu ya teman-teman ya. Tapi yang gue aneh kemarin sih barangnya belum sampai juga. Mungkin dari pihak Haigin bisa mengatasi masalah seperti ini ya teman-teman ya. Karena ada khusus komplain untuk barang yang belum masuk gitu. Sudah top up tapi item belum sampai, itu ada fiturnya teman-teman ya. Oke selanjutnya yang keenam ya teman-teman ya. Kalau ini masalahnya ini cuma Haigin yang bisa mengatur ya. Nah ini kalau yang keenam itu terlalu cepat update ya teman-teman. Dan update-nya itu dia dari pihak developernya ini, dia lebih mengutamakan seperti kostum ataupun barang-barang atau item-item untuk di dalam rumah ya teman-teman ya. Memang sih bagus juga ya gengs ya. Tapi menurut gue lebih penting itu dari gue pribadi ya, nggak tahu kalau dari kalian ya. Kalau lebih seru itu update-nya itu ditambah map gitu, ditambah area atau dunia baru gitu teman-teman. Kan kita sejauh ini hanya ada camp dan plaza aja ya teman-teman ya, hanya dua itu aja. Alangkah dan itu juga nggak gede-gede amat mapnya ya teman-teman. Alangkah lebih serunya kalau untuk updatean selanjutnya itu ada map baru gitu ya gengs. Mungkin banyak player lain yang request ini juga. Karena menurut gue kalau updateannya terlalu cepat dan update-nya itu barang baru ataupun kostum baru ya, atau muka baru, ekspresi baru, itu kayaknya nggak terlalu berpengaruh di dalam game ini gitu teman-teman. Tapi bagus juga sih. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, itu update-nya juga terlalu cepat, jadi agak boring gitu teman-teman. Dan kalau menurut gue update map gitu ya, atau dunia baru, itu lebih keren gitu ya. Dan quest-nya juga bisa mungkin ditambahin ya, karena kan gara-gara cheater ya teman-teman, gara-gara cheater itu mancing dibatasi ya gengs. Ternyata tanpa apa? Ternyata mancing bisa nggak dibatasi, tapi bayar dong. Kan itu berarti bisa kita mancing lama sebenarnya ya. Tapi entah kenapa dari pihak developer ini mungkin ada masalah lain ya teman-teman ya. Dia melakukan pembayaran apa? Mewajibkan pembayaran kalau kita mau mancing 5 jam lebih gitu ya teman-teman. Wadidaw banget ya teman-teman ya. Oke jadi itu kalau itu solusinya ada di pihak Haigin lah ya teman-teman. Dan yang terakhir ya teman-teman, itu yang ketujuh, itu terlalu lama maintenance ya teman-teman. Gue tahu sih itu karena kalau lagi maintenance itu mereka sedang mengatasi masalah di dalam game ini, karena banyak updatean gede mungkin ya, banyak updatean gede dan gamenya mungkin terlalu penuh. Dan katanya juga info dari Haigin juga itu sekarang banyak player baru dan mereka tidak bisa menebak itu ya. Mereka kaget juga di roomnya itu banyak sekali player-player baru dan juga akan nge-lag ya teman-teman ya. Jadi mereka akan mengatasi masalah-masalah itu dengan cara maintenance kayaknya ya teman-teman ya. Itu menurut gue ya. Jadi maintenance karena kan itu perbaikan gitu ya. Jadi
mereka mengatasi itu dengan maintenance. Dan kan asik juga teman-teman dapat duit atau dapat dapat gem ya. Jadi itu dia teman-teman, 7 masalah yang sering kita alami atau problem yang sering kita alami di Gameplay Together ini ya teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk support terus channel ini agar terus berkembang ya gengs. Dan sepertinya gue udah terlalu lama ngoceh ya teman-teman ya. Kalau gitu gue sudahi dulu video ini ya. Seperti biasa, jangan telat makan, jangan lupa belajar, jangan tidur larut malam, dan jangan kebanyakan main game. See you and bye-bye teman-temanku tersayang.